Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau makan siang ya. Saya dokumentasikan bukan untuk mendapatkan viewers yang banyak ya. Untuk dokumentasi dan barangkali ada gunanya. Jadi makan saya sebagai orang yang umurnya 62 itu enggak banyak ya. Ini nasi merah ya. Nasi merah tuh. 2 sendok segini. Nasi merah. Sebenarnya enggak merah. Wassalam. Merah campur. Opo? Merah campur, campur nasi putih. Terus ini ayam. Mewah nih ayam goreng. Sebenarnya enggak boleh gorengan, udah 62 nya. Terus ini bismillahirrahmanirrahim. Apa? Sambal orek tempe. Tumben agak basah, biasanya kering. Enak ya. Itu yang paling dramatis ini. Soal asem diuyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ininya. Laos, serasa mau pakai laos apa nih? Jagung, itu daun-daun apa ya? Melinjo, ini daun apa itu? Salam dah, sama apa ini? Kacang panjang, sama ini apa sih? Labu apa pepaya ini? Labu kayaknya, sama cabai. Laos. Ya cuman gitu, terus minumnya es teh manis tapi gelasnya bekas kunyit jadi gak jelas nih air putih jadi kuning. Bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Sebenarnya makan tuh cuman gini aja. Sebanyak apa sih perut tuh? Bismillah. Kok sampai orang itu berlomba-lomba memburu dunia sampai korupsi. Nyari apa coba hidup? Takut ini. Takut keluarga besarnya kelaparan gitu. Sehingga tumpuk-tumpuk harta. Kalau pas korupsi, pas di penjara terus mati gimana? Belum tobat, uangnya belum dikembalikan. Kan kalau tobat, kalau uang yang dicuri harus dikembalikan dulu kan, baru tobat diterima. Bukan terus tobat uangnya disimpan di bank Hong Kong atau di Singapura atau di Swiss. Iya kalau pencucian uang kan gitu. Masih uang gratifikasi, suap-suap. Ar-rosi wal murtasi final, siapa yang memberi suap dan yang menerima suap, ya, final dua-duanya ada di dalam neraka. Uangnya kan bisa ditransfer ke ini, buka akun baru di Singapura atau di Hong Kong ya. Transfernya ke sana nggak ketahuan sama otoritas di Indonesia kan. Nggak tahu bawanya nanti ke sini pakai apa.
dari Singapura bisa ditransfer ke rekening pembantunya, supirnya, misalnya bisa juga ke anaknya, ke ibunya. Nyari apa sih hidup itu? Kata Rasulullah, orang yang punya satu lembah emas, dua gunung gitu, ada lembahnya kan isinya emas, orang itu terus cenderung nyari lembah emas yang kedua. Setelah dapat lembah emas yang kedua, dia pengen nyari lembah emas yang ketiga, saking tamaknya. Nyari terus. Nanti akhirnya kata Rasulullah, orang itu yang dia dapat dengan memburu dunia yang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai itu, yang penting dapat banyak, akhirnya mulutnya disumpel sama tanah di kuburan itu. Itu yang dia dapat. Padahal makan gini itu enak. Tadi saya nanya Pak Ir sebelum sholat jamaah bareng, jamaah lahor. Pak Ir itu 65 umurnya. Bapak udah makan siang belum? Sudah katanya. Yang tiap pagi dia itu saya ajarin ngaji. Baru alif lam mim dibenerin. Terus saya nanya, pakai apa Pak? Nasi dikit, ya. Tumis kangkung, ya. Habis tumis kangkung apa? Pete. Berapa biji petenya Pak? Pete mentah, iya. Berapa? 4. Bukan 4 lonjer, 4 biji. Lalu pakai sambal. Pakai tangan apa sendok Pak? Pakai tangan. Enak, enak. Jadi makan pete 4. Pakai sambal, pakai tangan, tumis kangkung, nasinya 2 sendok ada. Enak. Nyari apa? Berlomba-lomba dengan cara yang haram. Apalagi karyawan-karyawan pinjol itu bergelimang dalam dunia haram. Masih makan istrinya dengan haram. Paling gajinya 8 juta. 9 juta lah. Kerja sampai malam. Nagih jadi debt collector. Dimarahin bosnya. Uang yang dibawa pulang haram. Kasihkan ke anak istrinya. Pinjol-pinjol dulu. Iklannya gencar. Anak-anak muda. Ngiklanin. Perempuan ke laki. Ya. Jadi bawa pulang 8 juta. Untuk anak istrinya. Jadi daging. Tumbuh berkembang anak itu. Istrinya juga masak pakai uang haram itu. Dari pinjol, uang riba. Terus. Kata Rasulullah, daging yang tumbuh karena uang haram, maka daging itu layak untuk santapan api neraka. Dan gak bisa otoritas jasa keuangan OJK itu menjamin karyawan-karyawan pinjol itu bebas dari neraka. Jadi lebih baik masih punya anak istri atau masih bujangan, mulai hari ini tobat, keluar dari pinjol. Nanti Allah yang kasih rezeki dengan cara yang halal. Tobat dulu. Tobat dari pinjol.
nanti yang ngasih makan anak istri Allah, bukan suaminya. Keluar dari yang haram, jualan cilok kek, jualan balon kek, jualan burung kek di depan SD. Alhamdulillah. Oh, ini belum kemakan ya. Gimana? Surasem. Alhamdulillah, aduh enak, enak, seger. Alhamdulillah. Jagung. Lawas. Lawas. Apa ini? Daun linjo. Ini. Lawas. Daun linjo. Alhamdulillah. Capek enggak berani. Capek lagi enggak berani. Bisa meledak di mulut. Kacang tanah ya. Ada kacang tanah. Ada kacang tanah, ada kacang panjang. Melinjo kulitnya. Enak. Melinjo. Enggak usah ngomong politik. Bosan. Banyak pejabat enggak jujur. Enggak mikirin rakyat. Pura-puranya mikirin rakyat. Tapi yang dia ambil untuk dirinya terlalu banyak. Untuk keluarganya. Untuk teman-temannya. Masih izin, masih fasilitas, masih perlindungan politik. Rakyat enggak dipikirin, susah. Ada ikan, bis. Alhamdulillah. Asamnya kurang nih, kurang asam. Alhamdulillah, esnya dikit. Alhamdulillahilladzi atamanna wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Allah.
Ini Masjid Nam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 750, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Nam Suhada, ngapa namanya Masjid Nam Suhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Ya. Itu kan simbol apa, memperjuangkan dakwah itu apa, kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterakan? Mungkin namanya Nam Suhada. Nam Suhada ya. Itu, Nam Suhada dipasang di sini. Nam Suhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya Allah. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dalam-dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya.